Minasan dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin, Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Mr. K Oni Project akan melanjutkan pembahasan tentang rangkuman movie Jujutsu Kaisen Zero dalam part 2. Sebagai disclaimer, isi rangkuman ini Mimin ambil dari manga Jujutsu Kaisen Zero chapter 2. Jadi apabila terdapat sedikit perbedaan antara rangkuman ini dengan movie-nya nanti, mohon untuk dimaklumi. Karena biasanya di movie bioskop akan terdapat pengurangan cerita ataupun tambahan cerita, tapi tenang saja, perbedaannya pasti hanya sedikit. Cerita di movie-nya tidak mungkin melenceng jauh dari manganya. Sebagai informasi, movie Jujutsu Kaisen Zero ini akan tayang serentak di bioskop Indonesia pada tanggal 16 Maret 2022. Movie ini berjudul Gekicho Ban, tapi kalau di manganya berjudul SMK Jujutsu Tokyo Metropolitan. Tontonlah teman-teman, jangan sampai kalian lewatkan karena ini sangatlah seru. Oke, sebelum memulai pembahasan rangkumannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai. Ikuzo Mina. Pada scene awal, di part 2 kali ini, kita akan diperlihatkan bahwa Gojo Satoru sedang menghadiri rapat bersama para petinggi Jujutsu. Dalam rapat tersebut, mereka sedang membicarakan nasib dari Okkotsu Yuta dan juga kutukan spesial Rika. Dalam hal ini, karena dari awal Gojo Satoru lah yang telah mencegah pengeksekusian Yuta dan Rika, maka para petinggi Jujutsu meminta Gojo Satoru untuk mengawasi dan menjaga mereka berdua. Menurut salah satu petinggi Jujutsu, apabila mereka tidak dijaga, kemungkinan besar kutukan Rika bisa mengamuk dan bisa menghancurkan kota. Namun apabila hal tersebut benar-benar terjadi, Gojo bakal siap tempur mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan amukan kutukan Rika. Pada chapter 2 ini, terdapat misteri yang sangat menarik. Bagaimana bisa seorang gadis kecil biasa seperti Rika malah menjadi kutukan spesial dengan ukuran yang besar? Padahal kan Rika bukan saman, bukan manusia zaman dulu, dan juga bukan orang yang penting. Karena memang asal-usul dari kutukan Rika masih belum diketahui, maka Gojo Satoru juga meminta para petinggi untuk tidak mencampuri urusannya dengan Yuta dan kutukan Rika. Dia ingin menjaganya sendiri. Namun walaupun demikian, para petinggi juga memberi peringatan kepada Gojo Satoru bahwa eksekusi Yuta dan Rika hanya ditunda saja. Ya walaupun begitu, karena memang sedari awal Gojo Satoru membela Yuta dan Rika, maka apabila mereka nantinya akan dieksekusi, para petinggi dan para saman yang akan mengeksekusinya harus berhadapan langsung dengan Gojo Satoru. Karena menurut Gojo, apapun alasannya, siapapun itu orangnya, sangat tidak diperbolehkan mencuri masa muda anak-anak seperti Yuta. Sebelum Yuta memutuskan untuk menggunakan senjata pedang atau katana, terdapat saran dan kritik dari Gojo kepada Yuta. Menurut Gojo, sangat mustahil untuk menghilangkan kutukan sebesar Orimoto Rika. Akan tetapi, apabila kutukan tersebut dibatalkan, kemungkinan besar akan berhasil. Dalam metode pembatalan kutukan ini, Gojo menjelaskan bahwa terdapat sebuah metode yang hanya bisa digunakan oleh manusia terkutuk seperti Yuta. Apabila dijelaskan dengan simpel, metode ini seperti membatalkan satu persatu ribuan simpul yang memiliki kekuatan kutukan. Dalam hal ini, Gojo memberikan sebuah pedang atau katana kepada Yuta. Loh, buat apa itu, Min? Jadi gini, konsep hubungan saman dan kutukan tuh kalau di Indonesia kayak dukun dengan demit. Kalau Mimin lihat di TV-TV, dukun tuh selalu menggunakan alat bantu untuk terkoneksi dengan demit dan lalu bisa mengendalikan kekuatan demit tersebut. Haha. Nah, sama halnya seorang saman, saman juga membutuhkan alat bantu untuk melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, pada saat di video part 1 yang isinya manga Jujutsu Kaisen Zero Chapter 1, di situ ditunjukkan bahwa pada saat melakukan misi bersama Maki pada saat cincin pemberian Rika digunakan oleh Yuta, kutukan Rika pun akhirnya datang membantu Yuta. Hal tersebut terjadi karena melalui cincin, kutukan Rika dapat terkoneksi dengan tubuh Yuta dan Yuta pun bisa meminta bantuan kutukan Rika. Bukan hanya itu, dengan adanya alat bantu, emosi kutukan juga akan lebih stabil dan cenderung tidak mengamuk sembarangan.
Dalam hal ini, Gojo meminta Yuta untuk mengambil dan memindahkan kutukan Rika ke dalam sebuah pedang dan Yuta harus bisa mengendalikannya. Untuk mengendalikan pedang yang berisi kutukan, tentunya Yuta harus bisa menguasai ilmu pedang terlebih dahulu. Karena menurut Gojo, pada saat itu Yuta masih cupu. Jadi Yuta harus berlatih pedang dengan keras bersama Maki. Kenapa Maki? Ya karena tim Gojo hanya Makilah yang bisa menggunakan pedang. Setelah itu, scene dilanjutkan ke latih tanding antara Yuta melawan Maki. Di scene kali ini, terlihat bahwa setelah 3 bulan latihan dan telah menerima ribuan kekalahan dari Maki, Yuta akhirnya menunjukkan beberapa kemajuan. Cara mengayunkan pedangnya tidak kaku. Dia juga menghindari beberapa serangan Maki, dan dia juga telah berhasil menyalurkan kekuatan kutukan Rika ke dalam pedang. Ya, walaupun masih sedikit sih, dan kekuatan Rika di dalam pedangnya pun masih belum stabil. Walaupun telah mengalami kemajuan, Yuta masih tetap bisa dikalahkan oleh Maki. Lalu kemudian, setelah pelatihan mereka selesai, terdapat scene lucu di sini. Panda tiba-tiba bertanya kepada Yuta tentang ukuran opai cewek yang disukai oleh Yuta. Lalu Yuta pun menjawab, menurut Yuta, Yuta menyukai opai yang normal, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Lalu setelah itu, Panda langsung berteriak kepada Maki. Maki, kamu punya kesempatan. Melihat hal tersebut, Maki marah dan langsung memukul-mukul Panda. Ada saja kelakuan mereka. Kemudian selanjutnya, tiba-tiba saja Gojo datang dan langsung memberikan misi kepada Touge dan Yuta. Mereka diperintahkan untuk memurnikan kutukan yang ada di distrik pembelajaran Harpina. Sebenarnya, hanya Touge lah yang diperintahkan dalam misi kali ini. Karena Touge merupakan satu-satunya saman tingkat 2 yang pernah menyelesaikan misi seorang diri. Namun untuk pelatihan Yuta, Gojo juga memerintahkan Yuta untuk mengamati cara Touge melakukan teknik perkataan terkutuk. Singkat cerita, mereka langsung menuju TKP atau tempat kejadian perkara. Di TKP, mereka bertemu dengan Ichika Kiyotaka, sang asisten Gojo. Ichika menjelaskan semua tentang kutukan yang ada di TKP. Kutukan yang ada di TKP hanyalah kutukan tingkat rendah. Selain itu, Ichika juga akan memasang barir di sekitar TKP. Lalu di tengah penjelasan Ichika, tiba-tiba saja Touge menghilang. Ternyata Touge malah membeli obat tenggorokan. Kemudian Yuta dan Touge pun masuk ke dalam TKP. Saat masuk, mereka langsung disambut oleh pasukan kutukan ikan terbang. Touge langsung menunjukkan kehebatannya. Dia langsung berkata hancur. Dengan sekejap, para ikan terbang langsung hancur lebur. Yuta terkejut dengan kehebatan Touge. Nah, setelah melihat kekuatan Touge, akhirnya di sini dijelaskan kegunaan obat tenggorokan yang dibeli oleh Touge. Obat tenggorokan digunakan untuk menyembuhkan tenggorokan Touge yang sakit setelah menggunakan teknik perkataan terkutuk. Teknik perkataan terkutuk memanglah luar biasa, bahkan mungkin melebihi segala teknik kutukan yang ada di dunia Jujutsu Kaisen. Namun, resikonya juga sangatlah besar. Tenggorokan bisa sakit, pita suara bisa rusak, dan mungkin penggunanya juga bisa mati apabila menggunakan teknik tersebut secara berlebihan. Terdapat hal aneh di TKP. Setelah Touge dan Yuta berhasil mengalahkan para kutukan, barir yang seharusnya menghilang setelah tidak ada kutukan malah masih ada di sekitaran TKP. Oleh sebab itu, Yuta dan Touge tidak bisa keluar dari dalam barir. Di tengah obrolan Yuta dan Touge, tiba-tiba saja muncul sosok kutukan tingkat tinggi. Tenggorokan Touge masih sangat sakit karena efek tekniknya. Karena terdesak, mereka pun kabur dan bersembunyi. Di sini terdapat scene yang menurut Mimin keren. Sebagai seorang senior, Touge mencoba untuk melawan kutukan tingkat tinggi tersebut sendirian. Dia memerintahkan Yuta untuk bersembunyi. Dia ingin melindungi Yuta karena Yuta dianggap sebagai junior dan masih belum berpengalaman. Jadi terlalu berbahaya apabila melawan kutukan tersebut. Namun karena memang Yuta ingin bertambah kuat dan ingin bisa segera membatalkan kutukan Rika, jadi Yuta tidak boleh mundur. Yuta memutuskan untuk melawan kutukan tingkat tinggi tersebut bersama Touge. Saat Yuta mendekat, kutukan tersebut malah semakin menggila karena melihat aura Rika di dekat Yuta. Yuta pun mengeluarkan pedangnya sekaligus memasukkan energi kutukan ke dalam pedang tersebut.
Strategi untuk melawan kutukan tersebut begini. Yuta mencoba melawan kutukan itu sendirian untuk mengalihkan perhatian sang kutukan, supaya sang kutukan berfokus kepada pergerakan Yuta. Lalu kemudian saat ada celah, Toge masuk ke dalam pertarungan dan boom! Sembari meminum obat tenggorokan, Toge pun langsung berbacot hancur dengan suara sangat keras ke arah sang kutukan. Strategi pun berhasil dijalankan. Sang kutukan hancur seketika. Setelah itu terlihat bahwa kepala Yuta sedikit terluka dan mengeluarkan darah. Tapi nggak apa-apa, tenang saja, itu hanya luka kecil. Kemudian tiba-tiba saja, untuk pertama kalinya, Suguru Geto muncul di chapter kali ini. Ternyata yang mengeluarkan kutukan tingkat tinggi kedua adalah Geto. Geto telah menjatuhkan kutukan tersebut dari atas menuju ke dalam barir milik Ikiji. Bahkan kutukan tersebut juga bisa dibilang memiliki tingkat mendekati tingkat 1 atau bisa juga disebut dengan peringkat semi 1. Lalu, apa tujuan Geto, Min? Geto waktu itu hanya ingin melihat sosok kutukan Rika. Namun karena Yuta telah bertambah kuat, jadi Yuta telah berhasil mengalahkan kutukan tersebut tanpa mengeluarkan sosok kutukan Rika. Di part selanjutnya nanti, tentu akan semakin seru. Karena Geto Suguru dan para antek-anteknya akan ikut meramaikan khasanah perdukunan ini. Oke, seperti itulah pembahasan tentang rangkuman movie Jujutsu Kaisen Zero part 2. Untuk part selanjutnya bakal Mimin upload secepatnya. Stay tune ya teman-teman. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.